Pagi. Fans berat. Selamat ulang tahun. Mereka kemarin hilang. Selamat ya. Selamat ulang tahun ya, Pak. Selamat ulang tahun. Lagi, Pak. Begini, Pak. Produksinya 24 jam, Pak. Ini dari sini tuh debu bertebangan. Kan di sini, di balik ini kan warga. Ya, mesti tutup dong, Nek. Nah, kita juga nggak mungkin tutup sih. Cuma mesti dia cegah aja. Saya juga, Pak, kasih masukan nggak pernah dengar. Nah, saya juga nanyain izinnya, belum bisa kasih tunjuk. Nah, ini pencemaran pembuangan air limbah. Ini masih ngandung kimia, Pak, yang keluarnya. Sedangkan waktu ada pertemuan... Kontak DPRHD deh, si, apa, si Junaidi langsung. Kontak dia Junaidi. Kita masuk surat ya, belum masuk, masuknya ke meja saya juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini nggak boleh kan tadi? Nggak boleh, Pak. Dan sudah mengizinkan, Pak, justru itu. Kemarin saya lagi, ya. Karena ada puskesmas katanya. Tapi itu nggak 24 jam, Pak, tidak menerima persalinan. Tidak, ini sangat membantu, Pak, bagi warga untuk malam-malam itu. Tapi tidak ada persalinan ini, persalinan, Pak. Tidak ada, kan? Nggak ada, saya warga. Ini warga, ini Pak RT. Nama Tuhan, Pak. Ini saya juga. Ini apa? Ini sama, Pak. Ini sama, saya warga. Kemarin saya nolong persalinan, Pak. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan di Segel. Pasien saya suruh keluar, Pak. Puskesmas nggak ada persalinan. Puskesmas ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dari dulu nggak ada, Pak. Cuman saya. Karena saya mempunyai izin praktek. Seperti cuman saya yang mengajukan. Tapi kalau aturannya bilang nggak boleh, gimana? PPS kan mengizinkan, Pak. Kan perdanya ada. Semuanya lengkap. Makanya Bapak juga lihat. Iya, iya. Pasien di rusuh, Pak. Saya bayar juga. Pakai pasien kron sama. Nggak koordinasi sama dinas perumahan. Koordinasi kalau nggak ada ini. Kalau nggak ada izin pembangunan, mana saya berani naruh satu batang, Pak. Bangun. Gitu. Iya, Pak. Jadi dia merubah konstruksi di lantai dasar itu, Pak. Dia nggak sesuai sama peruntukan. Tapi kan ada SP-nya, Bu. SP ada, baru kita berani bangun dia, Bu. Atas, nggak ada satu senti pun yang saya langgar. Itu ukurannya 30 meter persegi. Coba Ibu undang saya sebagai rapat, saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir. Warga itu siap jadi saksi, Pak. Dari tertas warga itu, Pak. Ini, Pak. Bukan warga ini, Pak, yang lahir-lahir saya. Ada melahirkan. Loh, bagaimana diterima kalau saya kliniknya ditutup terus, Pak? Nah, berarti bayar swasta, kan? Iya, saya swasta, kan? Bisa, Pak. Tapi kemarin kan diizinkan, Pak, sama BPPTSP. Maksudnya bagaimana? Kamu bisa gugat BPPTSP karena bisa kasih izin. Makanya yang bikin kita kecewa, kenapa kita dikasih izin? Kita akan cek. Kita akan izin pembangunannya mengapa dikeluarkan seperti itu? Pak, kita akan cek kenapa BPPTSP kasih izin. Izin pembangunannya kenapa waktu itu saya disuruh membangun oleh dinas sendiri yang menyuruh saya bangun, Pak. Dinas perumahan, saya ke Tanah Abang, Pak. Seperti makanya yang bikin kita kecewa. Apanya? Saya punya izin pembangunannya juga ada, Pak. Dari dinas perumahan? Iya, ada SP-nya, ada formulirnya. Mana dinas perumahan? Ada pembayarannya. Ada izin pembangunan? Iya, ini, Pak, ini formulir kiosnya. Saya punya semuanya, ini karena cuma saya yang resmi. Ini swadaya masyarakat. Bukan saya kucuk-kucuk dia bangun sendiri, Pak. Ibu juga bukan relokasi kan? Saya kan mengajukan, Pak, umum. Gitu. Sebanyak juga. Makanya sekarang saya mau tahu, cek dinas kesehatan dulu, kenapa di sana nggak ada... Kalau dari dinas kesehatan waktu dikunjung nggak ada masalah, Pak. Saya udah kemarin yang paling sedih itu, Pak. Kan Bapak udah ngizinin, kita izin. Tahu-tahu tadi kemarin malam jam 12 malam. Saya baru nolong lahiran paginya, bisa ke pasien saya suruh keluar. Bukan, dinas kesehatan tuh nggak ada masalah, Pak. Kepala dinas tertinggi kesehatan tuh juga nggak ada masalah, kan diundang semua, Pak. Yang masalah siapa? Kepala UPT yang baru, Pak Romel. Katanya seperti itu. Atas perintah yang juga.
sama boleh diundang dinas kesehatannya, namanya ya, dokter. Iya. Semuanya diundang. Cek, saya juga pengen tahu kenapa keluar izin, kenapa di stop. Ya dong. Ini pasti ada permainan. Kita ceknya panggil hari ini aja beres. Hari ini yang panggil telepon. Saya lagi kita panggil. Mesti cek kenapa dia kasih izin. Coba kontak dinas kesehatan sekarang.